Halo, nama saya Kenta. Selamat pagi ya. Masih aku baru bangun. Aku kira-kira dari bulan Juli 2020. Aku mulai diet, terus aku sampai sekarang aku diet ya. Jadi hari ini aku kasih taunya cara diet. Aku sebenarnya aku olahraganya pagi. Aku bisa turunin berat badannya kira-kira 30 kilo. Jadi aku kasih tahu bagaimana turunin berat badan 30 kilo. Jadi semuanya lakukan itu aja bisa turunin 30 kilo ya. Meniru aja, oke? Jadi kira-kira aku jam 8 sampai jam 9 aku bangun. Terus ini sekarang baru bangun ya. Baru bangun terus jadi aku mau sekarang cuci muka. Terus baru mandi ya. Oke, jadi bangun. Jadi katanya kalau mau diet harus minum air putih banyak. Terus cuci muka. Terus akhirnya aku ini pakai super lens. Terus oke. Jadi aku udah siap-siap, udah ganti baju. Jadi aku sekarang mau olahraga. Oke, let's go. Oke, jadi kira-kira dari sekarang aku kira-kira 1 jam jalan kaki. Menurut aku ya, kalau mau olahraga paling bagus itu setelah bangun langsung olahraga, langsung jalan kaki. Ada alasan, nanti kasih tahu ya. Jadi aku dari sekarang dari olahraga dulu. Aku taruh aja. Oke, jadi capek. 1 jam, udah 1 jam aku jalan kaki 1 jam. Aku coba buka ini ya. Sorry ya. Bisa lihat gak? Basah banget. Oke. Jadi capek. Istirahat dulu ya. Jadi aku kasih tahu kenapa kalau mau olahraga habis bangun langsung, kenapa harus langsung? Karena ini bosan kan? Kalau jalan kaki itu malas. Bosen, jadi gak bisa lanjut. Jadi apa ini paling susahnya apa? Mulai jogging, mulai jalan kaki itu susah. Jadi kalau aku ya bangun, gak main HP, gak nonton TV, gak main game, aku langsung jalan kaki. Cuma bangun, aku cuci muka, pipis, minum air putih, langsung. Terus, tapi janji ya semuanya harus minum air putih dulu. Minum dulu ya. Kenapa aku karena pernah aku gak minum apa-apa. Aku jalan kaki. Ini keringatannya banyak kan. Jadi habis olahraga langsung mandi kan. Mandi aku pusing. Terus jatuh. Beneran. Jadi janji harus minum dulu. Minum air putih dulu. Gak usah banyak ya. Sebenarnya banyak ya.
Mungkin kalian waktu tidur jadi haus karena pipis juga kan, pipis dan keringatan juga. Jadi harus minum dulu, minum air putih. Aku kira-kira 1 jam walking ya, walking 1 jam. Tapi kalian 30 menit aja gak apa-apa. 30 menit lebih udah oke. Tapi gak boleh 30 menit bawah ya. Karena 30 menit, dari 30 menit lemaknya bakar. Mulai bakarnya 30 menit ya. Jadi 30 menit jalan kaki udah cukup. Dan ini kan kalau main game, duduk di sofa 1 jam, 2 jam itu cepat kan. Tapi jadi misalnya bangun, duduk di sofa, buka HP, main game 1 jam, 2 jam itu cepat banget. Jadi gini, misalnya ya, olahraganya sore aja, sore habis kerja, habis main sama teman, itu jangan, pasti gak bisa, pasti gak bisa. Kenapa? Karena jadwalnya belum tahu kan, habis kerja diajak makan dari teman gimana. Jadi harus kegiatan seharian, sebelum kegiatan seharian. Jadi bagusnya bangun, olahraga, mandi, makan, kerja, gitu ya. Oke, okay. Ini kelihatannya banyak nih. Jadi olahraganya apa aja boleh. Pokoknya 30 menit lebih, jalan kaki aja. Gak usah boxing, gak usah sepak bola, gak usah lari, gak usah. Yang paling gampang aja, yang masing-masing ya. Jadi kalau kalian misalnya gampangnya futsal, futsal aja gak apa-apa. Kalau hobinya boxing, boxing aja gak apa-apa. Tapi mau tahu yang gampang, mau tahu yang tidak capek, walking, walkingnya paling bagus, lemaknya bakar, pasti turunin. Oke ya. Jadi habis itu aku makan. Oke, udah mandi. Terus jadi sebelum sarapan, ulat dulu ya. Ini paling penting. Jadi kita kalau diet itu gak boleh makan banyak kan? Itu susah karena lapar kan? Ini bikin kunyah. Dan sebenarnya ininya manis. Jadi kita gak boleh minum yang manis karena gemuk kan? Ininya manis banget. Jadi kalau aku diet, ininya enak kan? Jadi aku mau minum banyak, tapi ini gak boleh ya. Ini setiap pagi sama malam sebelum makan, sehari 2 kali ya. Jadi aku bisa minum yang manis itu ini aja. Tapi ininya bikin kunyah dan bikin, jadi ini bantu diet juga. Jadi ini masuk, ini kalau beli ini satu, ini bisa dapat ini gelasnya satu. Jadi ini bisa gampang nih, kocok-kocok. Ini keren kan? Terus ini. Oke. Terus kita makan. Aku udah siap-siap nanas. Oke, jadi aku sarapannya biasanya buah. Sebenarnya buahnya apa aja boleh ya, yang suka aja. Jadi aku biasanya nanas atau papaya karena aku suka. Dan ini juga manis kan. Enak. Aku sebelum datang ke Indonesia, aku jarang banget makan buah karena Jepang tuh buahnya mahal. Tapi ini semurah kan. Jadi kalau pagi aku makan buah. Oke. Jadi morning routine aku tuh kayak gini. Khusus diet ya. Aku ini selama 2 bulan, 3 bulan aku turun 20 kilo. Beneran, aku jadi. Jadi kalian ingat ya, kalau mau diet, bangun langsung olahraga. Gak boleh lihat HP dulu, gak boleh duduk dulu. Jadi gini, janji sama aku. Bangun, gak boleh duduk di sofa, gak boleh duduk di bawah, gak boleh duduk. Bangun, langsung cuci muka, terus olahraga dulu. Tapi mereka minum air putih, karena bahaya. Jadi gini, bangun, cuci muka, minum air putih, terus langsung olahraga, mandi, terus minum MS Black, sama makan sarapannya buah. Aku cara dietnya gitu aja, oke? Jadi
semoga mudah-mudahan diet kaliannya berhasil. Oke? Jadi terima kasih nonton hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dah. Terima kasih sudah menonton Kenta Manis Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komen. Terus baik kalian ya. Follow juga Instagram Kenta3. Oh, oh, yo!